Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tetap bersama saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan unboxing ya guys, unboxing sebuah oli Enduromatic ya guys, 10W30 Jaso MB. Ini kapasitasnya 1 liter atau volumenya 1 liter. Gimana di dalamnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Intro dulu. Oke guys, saya akan memberikan tips ya. Sebelum saya memberikan tips, saya akan unboxing dulu ya guys. Ini 6x1 liter ya, jadi satu dus ini isinya 6 buah oli dengan isi 1 liter ya. Ini dari Pertamina lubrikan Enduromatic ya guys. Langsung saya unboxing aja, nanti saya akan kasih tahu tips cara bedain oli palsu ya. Ini saya beli original. Oke, ini belakangnya sama ya kayak ini ya olinya ya. Oke guys, saya unboxing. Nah, susunannya seperti ini ya, kalau dari pabrikan Pertamina ya guys. Ini selang-seling dia. Oke, saya akan coba ambil dua ya guys atau tiga. Oke, saya singkirin dulu. Nah, ini produk original ya guys. Untuk ciri yang pertama ini kode ya guys, kodenya. Baru sejajar ya guys, untuk ciri yang pertama. Nah, ini kan sejajar ya, atas sama bawah, badannya sama tutupnya ya guys. Untuk yang kedua ini ada logo Pertamina, ini juga ada logo Pertamina, di bawahnya kode produksi ya guys. Nah, ini juga ada logo Pertamina, ini kode produksinya bulan 7/2021 ya guys. Ini kode produksinya, ini bahannya HDPE ya, bahan ininya ya, olinya. Nah, kita jajarkan ya guys, kalau pabrikan pasti isinya sama ya. Nah, ini isinya. Nah, untuk kodenya tadi kan 214 ya guys, jadi ini sama ya kayak yang di dusnya ini. Ini 803783214 ya guys. Nah, ini sama. Jadi setiap satu dus itu sama ya guys, sama semua. Jadi misalkan kalian beli dua, kodenya ini sama, ini 83214 ya, sama ini ya. Nah, ini juga 83214. Sama, ini juga sama ya kodenya. Nah, jadi misal kalian beli dua oli ya guys, dua oli ini kodenya sama, itu bukan berarti palsu ya guys. Jadi satu dus ini tuh isinya 6, kodenya tuh sama semua ya. Nah, sama yang kayak di dus ini, jadi bukan palsu ya, original ini pokoknya. Jadi nanti masalah beda dus ya, beda lagi kodenya. Jadi ini kode ini tuh per dus ya guys, jadi perlu diingat-ingat per dus. Jadi jangan bilang kalau sama kodenya dua oli ini palsu ya guys, itu tidak benar. Jadi original memang satu dus isi 6, kodenya ini sama ya guys. Paling itu untuk bisa dipahami bersama. Mungkin sekian dulu video unboxingnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya
untuk mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Terima kasih, tetap semangat, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.